Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wan nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa TV Tabalong yang sama-sama kami muliakan, alhamdulillah wa syukurillah, tak henti-henti kita bersyukur kepada Allah. Allah memberikan nikmat kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita. Mudah-mudahan di bulan yang mulia ini Allah memberikan taufik hidayah kepada kita seberataan, sehingga kita dapat melakukan amal kebaikan, melakukan amal-amal saleh, dan mudah-mudahan di akhir hayat kita nanti mati dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada zuriat, sahabat, pengikut beliau sampai yaumil qiyamah. Para pemirsa TV Tabalong yang dimuliakan oleh Allah, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar." Surga itu merindukan, ada empat golongan yang dirindukan oleh surga. Di antaranya salah satu golongan yaitu talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Bukan hanya membaca Al-Quran, namun mengamalkan dan menjadikan Al-Quran adalah pedoman-pedoman dalam kehidupannya. Hadis lain Rasulullah SAW pernah mengatakan juga bahwa di akhir zaman nanti, bahwa Al-Quran ini banyak ditinggalkan oleh umat Islam, yang mana dikatakan la yabqal Quran illa rasmuh. Tidak tinggal nantinya di akhir zaman adalah Al-Quran itu hanya tulisannya. Banyak orang yang bisa membaca Al-Quran, tapi mereka lebih sibuk melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Banyak orang yang mahir dalam Al-Quran, tapi jauh daripada Al-Quran. Bahkan Al-Quran hanya sebagai pajangan di dalam lemari. Bahkan banyak orang menjauh daripada Al-Quran. Padahal Rasulullah menyatakan, begitu besarnya pahala Al-Quran. Barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, Allah akan membalas 10 kebaikan. Bahkan Rasulullah tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Bahkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Begitu bahagianya orang yang mencintai Al-Quran, lebih-lebih di bulan Ramadan yang mulia ini. Mari kita sama-sama kita renungkan, kita isi hari-hari kita dalam membaca Al-Quran. Jangan kita tinggalkan Al-Quran, kita ajarkan kepada anak-anak kita agar bisa membaca Al-Quran. Ajarkan kepada keluarga-keluarga kita agar bisa membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Lebih-lebih di bulan yang mulia, bulan yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, Al-Quran di bulan Ramadan ini. Siapapun yang mendekat dengan Al-Quran akan Allah muliakan. Bulan Ramadan yang diturunkan Allah, Al-Quran, Allah muliakan. Begitu juga orang-orang yang mencintai Al-Quran, orang-orang yang mengamalkan Al-Quran, orang-orang yang mengajarkan dan belajar Al-Quran, Allah akan muliakan. InsyaAllah Allah jadikan orang-orang yang hidupnya dengan Al-Quran dibimbing dalam kebaikan, dan mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Para pemirsa TV Tabalong yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua, yang mana Rasulullah mengatakan bahwa surga sangat merindukan empat golongan. Yang kedua adalah wahafidil lisan, orang yang menjaga lisannya. Orang yang menjaga lisannya, salamatul insan fi hifdzil lisan, selamatnya manusia yaitu menjaga daripada lisannya. Oleh karena itu, di bulan Ramadan yang mulia ini, mari kita sama-sama lisan kita jaga. Jangan sampai lisan kita menyakiti hati orang lain. Jangan sampai
lisan kita menyakiti keluarga orang tua kita, jangan sampai menyakiti tetangga-tetangga kita, jangan menyakiti umatnya Rasulullah. Kita jaga sebaik-baiknya lisan kita agar menjadi sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah, selamatnya manusia adalah orang yang menjaga lisannya. Dan isi di bulan Ramadan yang mulia ini lisan kita dengan zikir kepada Allah, dengan memperbanyak baca Al-Quran, dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan kita menjaga lisan, mudah-mudahan hati kita jauh daripada sifat-sifat yang buruk. Allah jauhkan daripada perilaku-perilaku yang jahat, dan Allah ubah hati kita yang dulunya hati kita mati, jauh daripada iman, jauh daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kita menjaga lisan kita dengan baik, Allah hilangkan segala penyakit-penyakit hati kita, sehingga hati kita di bulan Ramadan ini menjadi hati yang baik, dan mudah kita untuk beribadah, mudah kita melaksanakan salawat, salat tarawih, mudah kita melakukan kewajiban-kewajiban kita, dan kita termasuk orang-orang yang beruntung keluar daripada bulan Ramadan ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kata-kata atau nasihat bagi pribadi ulun yang sedikit ini manfaat. Semoga apa yang ulun sampaikan ini manfaat bagi pribadi ulun dan kepada kita seberataan. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, kurang pantas, kurang bagus, kurang baik, ulun banyak-banyak minta redha, minta halal kepada pian seberataan. Akhirnya demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.